Kuala Terengganu, seorang penceramah bebas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas tiga pertuduhan melakukan amang seksual fisikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang juga ahli keluarganya. Tertuduh 61 membuat pengakuan itu selepas tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noria Osman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fisikal ke atas mangsa yang berusia 5 tahun 9 bulan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah bot di Hulu Terengganu antara 4 hingga 6 Mac lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14E dan Seksyen 14D Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat bagi setiap pertuduhan berkenaan jika sabit kesalahan. Sejurus pengakuan tidak bersalah tertuduh direkodkan, Mahkamah menetapkan 20 Disember depan sebagai tarikh sebut semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM 20.000 dengan seorang penjamin. Mahkamah juga menetapkan syarat tambahan, yaitu tertuduh perlu melapor diri ke balai polis berhampiran selain tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan saksi sepanjang prosiding berlangsung.